Gimana? Udah ketemu belum model yang pas buat Rasti? Masih belum yakin sih. Rasti kulitnya itu kan bersih banget ya. Kalau dia memakai baju warna bright, terus makeupnya kontras. Tapi kalau Rasti memakai warna yang lebih cerah, dia mungkin lebih kelihatan sweet banget. Warna apa ya buat basic kulitnya? Bentar. Bentar, saya pikir dulu ya. Oke, nah sekarang saya udah ketemu nih. Kamu pantasnya itu pakai warna Tosca. Bagus banget. Aku jadi gak sabar. Oke, saya nanti akan buatin semuanya spesial buat kamu ya. Makasih. Alhamdulillah, jadi udah selesai kan semuanya? Iya Nat, makasih udah menemenin aku di sini. Kok kamu sama mereka gak ada di sini, pasti aku udah gak sabar. Iya sama-sama Ras, tapi maaf banget aku udah terlambat nih, aku harus pergi sekarang. Kesian Ricky udah nungguin aku. Aku tinggal ya. Duluan. Si Nanda kenapa sih? Dari tadi tuh kayaknya tegang mulu, keburu-buru pula. Oh iya, Nanda tuh jam 13.15. Harus ketemuan sama Ricky di Cafe Rosella, pantesan diburu-buru. Ampun, ketemuan sama Ricky aja keburu-burunya kayak ngejar tukang sayur. Ini, repot emang ya. Ya wajar kali sih kalau dia buru-buru. Namanya juga kayak kasmaran. Boleh telat nih. Kasihan Ricky, aku udah janjian sama dia padahal dari pagi. Pasti dia nungguin aku deh sekarang. Mana taksi ya? Oh cinta, datanglah kepadaku walaupun badai menghadang, tetaplah bertahan. Kadang aku taksi. Gue kalau ngeliat tuh sama Flora, jadi inget Rasti deh. Yeah!
lu sirik aja sih sama gue. Handphone lu bunyi tuh. Iya nih. Lu lagi ngapain sih? Ini SMS Messenger dari Rasti. Enak banget men, cepet. Gak lama deh pokok sampainya. Mantap. Terus Rasti bilang apa? Dia bilang katanya dia seneng banget sama rancangan gaunnya yang sekarang. Oi. Terus dia lagi on the way pulang sama anak-anak. Bagus deh, bagus. Lu autis banget sih lu. Eh Lex, tapi tahu gak? Kita tuh sekarang lagi ketularan sama Ricky dan sama Nanda. Kena virus kita. Virus apaan? Kita lagi kena virus cinta cuy. Lu abis juga. Dangdut banget. Terus kita ngapain nih sekarang? Gimana kalau misalnya kita kasih proposal itu ke sponsor? Biar dapat sponsor, oke? Okay? Oh iya betul. Yuk, yaudah cabut yuk. Ngapain lu bengong di sini? Gua tahu. Pasti lagi nungguin belahan jiwa lu kan. Cewek lu tuh enggak mungkin datang, mendingan lu pulang aja. Enggak mungkin. Gua janjian sama dia di sini jam 13.15. Dia pasti datang. Dia lupa kali. Mending lu cabut aja daripada bengong di sini. Oke? Okay? Din. Gue lagi males dari ribut ya sama lo. Jadi mendingan lo balik aja, Gi. Jo. Lihat dong, gue udah PW di sini. Lagian kan lu ulang tahun kan? Gue mau nemenin lu di sini sambil nungguin legend 13-15 itu. Gue mau lihat apakah itu terbukti benar apa enggak. Aneh banget, Martin niat banget tetap di sini. Ini anak pasti pengen ngerencanain sesuatu sama gue. Perasaan gue jadi gak enak. Nada cinta. Ini kami mau ngasih proposal, Pak. You punya ID? ID ada? Nah, ini kartu pelajar saya. Oke, thank you. You're welcome. Sekarang kita tinggal nunggu nih, di approve apa enggak sama dia nih. Bener, Lex. Aduh, gue lupa. Sahabat macam apa sih gue? Gawat nih. Kenapa sih lo? Kita cabut sekarang yuk. Dai buruan. Gimana bro? Udah ada kabar dari pacar lo? Sabar, gue nungguin deh.
si cewek gue nelfon gue cuma buat ngabarin gue. Dia pasti datang sini. Gue udah bilang kan sama lo. Halo sayang. Halo Rick, kamu udah di sana ya? Iya, aku udah di sini. Kamu di mana? Aku udah di jalan kok. Kamu tunggu sebentar ya, aku udah buru-buru nih. Sebentar lagi aku nyampe Cafe Rosella, oke? Okay? Iya, nggak apa-apa sayang. Kamu hati-hati ya di jalan. I love you. Iya. Yeah. Itu cinta sejati lo. Mana sampai sekarang yang belum datang? Dia udah telat kali atau lagi pergi sama cowok lain? Gak ada yang tahu kan? Dia gak telat kok. Yakin banget sih lo. Eh, gue mau nanya sama lo ya. Lo sebenarnya lihat patokan waktu 13.15 tuh dari mana? Eh, setiap jam tuh global. Semuanya tuh gak ada yang sama tau gak? Lo lihat jam di situ. Jam gue. Orang di belakang, mbak itu. Semuanya beda-beda, gak ada yang sama. Jadi lu bilang 13.15 itu dari mana sih? Emang perlu ya gue jelasin semua sama lu? Bro, jangan sampai ada yang curiga sama kita. Tenang aja, Ben. Gue sama Bayu jaga-jaga di sini. Good. Sekarang gue akan aktifin alat ini. Pemblokir signal handphone. Gue jamin, semuanya pasti bakal kelabakan. Ya ampun, ada apa sih, Pak? Maaf, Non. Kayak ban taksinya kempes, Non. Bannya kempes? Iya, Non. Sebentar, saya cek dulu, Non. Saya turun sini aja ya, saya buru-buru soalnya. Iya, maaf. Nih, nih, ambil aja kembalinya. Makasih ya. Nggak ada taksi yang lewat sih di sini. Kalau aku sampai terlambat gimana ya? Ricky juga gak nyambung-nyambung lagi. Perasaan tadi masih biasa aja deh. Telepon Flora. Flora. Iya, Nat. Halo, Po. Kamu kenapa? Oke, kamu tenang ya. Aku bisa lihat muka kamu tuh tegang banget. Ini, Flo. Aku tuh sekarang lagi mau jalan Cafe Rosella, cuman di sini tuh nggak ada taksi sama sekali, Flo. Aku takut sampai terlambat. Kamu bisa bantuin aku nggak? Kok kamu bisa sampai jalanan itu sih? Iya, aku itu habis dari La Verga. Tadi aku bisa nemenin Rasti. Terus tadi tuh aku udah naik taksi, Flo. Cuman bannya kempes, jadi aku harus turun di sini. Aku udah coba telepon Ricky berkali-kali, tapi dia nggak ngangkat. Aku nggak mau sampai terlambat. Dia pasti kecewa banget sama aku, Flo. Bentar ya, aku coba lacak posisi kamu di mana. Iya, yeah, makasih ya. Aku udah nemuin kamu. Kamu ada di belakang Pulau Kembang. Itu posisinya nggak jauh dari tempat Bimo. Aku coba Bimo suruh sana ya. Iya, yeah, iya, yeah, Flo, oke. Okay. Nah, sekarang kamu jalan ke jalanan yang kau lihat, Teng. Supaya Bimo nyarinya nggak susah. Oke, okay, sekarang aku jalan ke ujung jalan. Makasih banyak ya, Flo. Oke, okay. Perhatian semuanya. Sebenarnya dia ulang tahun di sini. Katanya dia mau ngerayain berduaan aja sama pacarnya. Tapi sayang pacarnya nggak datang. Soalnya jam segini aja belum nongol juga batang hidungnya. Eh, buat perhatian aja semua ya.
Gue mau ngadain party buat dia, karena pacarnya belum juga datang. Kalian semua bebas, boleh makan apa aja. Gue yang traktir, gak perlu takut. Oke? Oke. Eh, gue udah bilang ya sama lo, Tin. Gue gak mau cari perkara sama lo. Lo bisa diem gak sih? Eh, Rick, denger ya. Lo mendingan duduk aja, nyantai, nikmatin waktu lo. Sambil nunggu pacar lo, itu pun kalau datang. Come on. Udah, Rick, duduk aja. Lo bersihin deh tuh. Aku udah sampai di ujung jalan nih. Iya, bentar lagi juga Bimo pasti nyampe kok. Kamu tungguin ya. Bimo beneran bisa jemput aku? Iya, dia jemput kamu kok. Duvo, makasih banyak ya. Aku nggak tahu aku gimana kalau nggak ada kamu. Itu kan gunanya sahabat. Lagian kan kamu sama Riki juga udah sering bantu aku. Sekarang gantian ya. Iya. Nanti kabarin aku lagi ya. Iya, makasih banyak ya. Aduh, aku udah hampir telat nih. Jangan sampai telat, kasihan Riki. Aduh Bimo, makasih banyak ya kamu udah jemput aku. Ya ilah, udah gak apa-apa, cepetan, neng. Oke. Pegangan, aku mau jalan nih. Sekali lagi makasih ya. Iya. Ayo. Dia mau ngomong temen-temen gue. Nada cinta. Nada cinta. Pegangan, aku mau jalan nih. Sekali lagi makasih ya. Iya. SMS Ruben soal Bimo. Kalau itu sih, gue udah bisa tebak. Dan gue udah tahu gimana cara ngurus itu anak. Gini motor ada. Ini lagi. Pim, maaf banget ya kalau aku jalan sendiri nggak apa-apa kan? Soalnya aku harus ada di Cafe Rosella sebelum jam 1.15. Ya, ya deh. Makasih banyak ya, maaf ngerepotin kamu. Iya. Apa gue bilang kan? Pacar tercinta lu tuh gak mungkin datang. Eh, lu tuh jadi cowok tuh jangan naif deh. Masih aja percaya sama pesta topeng. Gue tahu lu sama Nada yang pertama naik rooftop. Tapi, please dong. Jangan lu anggap jadi soulmate lu. Hello. Eh, mbak, sini mbak. Pesan kopi ya. Jangan pakai gula ya, mbak. Soalnya untuk orang sakit hati. Ya? Oke, jangan pakai lama. Sip, kasih. Ada taksi nih. Kok abangnya nggak ada sih? Pada kemana ya?
itu dia. Mudah-mudahan mereka bisa nganterin aku. Pak, maaf. Itu taksi punya Bapak ya? Iya, Mbak. Pak, saya minta tolong banget anterin saya ke Cafe Rosella. Ini darurat banget, Pak. Ya, kita lagi makan nih, Neng. Aduh, Bang. Saya tuh harus ada di sana kurang dari 15 menit. Tolong dong. Ya, maaf ya, Neng. Ya udah. Kacau. Cuma karena pesta topeng dan lu yang pertama naik ke rooftop dan lu bilang nada itu cinta sejati lu. Bullshit tuh. Berarti. Lu berani-berani ngomong gitu ke temen gue. Jadi teman-teman lu pada datang ke sini juga. Mau ikut ngerayain ulang tahun lo. Netin, gue tadi sempet denger ya, kalau lu tuh ngebahas soal cinta. Sebenarnya apa sih yang lo tahu soal cinta? Lo tuh enggak tahu apa-apa kan soal cinta? Vito. Lo lupa apa? Sebelum lu pacaran sama Flora, kelakuan lu tuh kayak banci. Fit. Udah. Men. Biarin aja dia mau ngomong kayak gimana juga gak usah ditanggepin. Tetap aja gue yang bakal menang. Oke, kita lihat aja. Selamat siang, Pak. Anda kami tilang karena sudah berhenti dan mengambil penumpang di jalanan. Kamu tahu kan, di sana ada halte. Kamu bisa mencari penumpang di halte sana. Saya sih mau aja berhenti di halte. Tapi penumpangnya pada berhenti di jalanan. Kalau nggak begitu, ya saya nggak dapat penumpang dong. Mana sih, Manda? Aduh, pakai berdebat dulu lagi. Nanti Anda ambil di pengadilan ya. Pada turun. Tilang nih. Turun. Oh, Ricky, maafin aku ya. Mungkin aku gak bisa nyampe sana. Waktu berjalan.
nada cinta. Nada cinta. Mungkin aku gak bisa nyampe sana. Neng, ojek, Neng. Iya, iya, Bang. Cafe Rosella ya. Tolong, tolong, tolong. Helmnya, Neng. Oke. Cepet, Bang. Cepet. Oke, cepet, Neng. Gimana nih, Neng? Kok jadi muter-muter gini, Neng? Ini bener kok jalannya. Abang kali yang nggak tahu. Ah, Neng kali yang salah. Buktinya kita nyasar nih dari tadi. Kayaknya tukang ojek ini bener-bener nggak tahu jalan deh. Ya udah, Neng. Kalau Neng emang nggak tahu, mendingan Neng tanya orang biar nggak nyasar. Tuh, bukan. Dia malah nyuruh aku nanya ke orang lagi. Kalau begini caranya, kayak aku nggak bakal sampai di kafe deh. Ya udah, Bang, saya di sini aja deh. Makasih ya. Kok Vito nggak angkat teleponnya ya? Dia lagi ngapain sih? Telepon ada deh. Halo, Nat, kamu di mana? Aku lagi jalan menuju kafe, Flo. Aku lagi lari-lari nih. Apa? Kamu lari? Sekarang kamu di daerah mana? Sriwijaya kalau nggak salah. Itu daerah itu 10 menit menuju Cafe Rosella. Ya, 10 menit. Iya, itu kalau naik kendaraan. Ini nggak ada kendaraan sama sekali, Flo. Oke. Kamu tenang ya, kamu tenang. Sekarang aku telepon Cinta ya. Supaya dia bisa bantuin kamu. Iya, makasih ya. Oke, Flo. Thanks ya. Halo, Tuan Putri. Kamu dengerin aku? Nggak bisa, sayang. Kamu dulu yang harus dengerin aku. Kamu tahu nggak aku mimpiin apa? Nggak. Kamu harus dengerin aku sekarang. Nggak bisa, sayang. Pokoknya kamu yang harus dengerin aku. Ya udah, oke. Cepetan, mau ngomong apa? Kamu tahu nggak semalam aku mimpiin apa? Semalam, aku mimpi kita berada di satu atap yang sama. Berbaring di tempat tidur yang sama. Berbagi bantal yang sama. Dan juga mimpi-mimpi yang sa... Oke. Ya, oke. Udah selesai. Emangnya ada apa sih? Sekarang kamu dengerin aku baik-baik ya. Nada sama Ricky itu sekarang lagi ada di dalam ujian cinta. Dan kalau Nada nggak ketemu sama Ricky jam 1.15, itu artinya cinta mereka gagal. Nah, sekarang masalahnya Nada lagi terdampar di Jalan Sriwijaya dan di sana tuh nggak ada kendaraan sama sekali. Dia butuh bantuan kamu. Oke. Nada. Marvin. Nada, ayo masuk. Pokoknya kamu tenang aja. Aku antar kamu buat ketemu sama Ricky di depan Cafe Rosella. Kamu tenang aja, Nada. Aku pasti bisa antar kamu ke sana sebelum jam 1.15. Karena aku tahu jalan pintas, ya. Ayo buruan masuk. Itu mobilnya? Nggak apa-apa kok. Selama nggak kena macet, mobil ini pasti masih bisa jalan. Kamu di mana, sayang? Tapi aku yakin. Cinta kita akan menang. Rick, lo lihat. Pacar tercinta lo masih juga belum datang. Belum nongolin hidungnya. Jadi, mendingan lo pulang aja deh. Waktu berjalan terus berubah.
terkadang terang berganti gelap. Kita tak tahu kapan waktunya. Ini saatnya rasakan hidup semua. Hanya sementara, tak ada yang bisa bertahan. Hanya satu yang abadi, yang hidupkan manusia. Hanya satu yang sempurna, tak bisa dikalahkan indahnya cinta. Sebentar lagi jam 1.15, telat nih aku. Nada, kamu tenang ya. Aku yakin kok kita bisa sampai tepat waktu. Kok dari tadi kita gak tembus-tembus sih? Aku yakin banget ini jalannya benar. Coba telepon Flora deh. Ya, Nat. Flo, aku sama Marvin sekarang lagi ada di Gang Anggrek di Jalan Ketapang. Tapi kita nggak bisa nemuin jalan keluar ya. Kamu bisa tuntun kita nggak sampai keluar dari sini? Iya, Nat. Kamu tenang ya. Aku cek dulu di iPad, oke? Iya, oke, oke. Makasih, makasih. Nada, maaf ya. Aku yakin banget ini jalan pintas yang benar. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba aku jadi linglung. Iya, nggak apa-apa kok. Kita berdua lagi sama-sama panik. Nggak apa-apa. Gimana, Rick? Lu masih percaya sama cinta sejati? Gua kasih tau lu ya. Cinta sejati tuh nggak pernah ada. Seperti lu. Lu mendingan diem nih. Percuma lu ngomong sama dia. Nggak akan denger, tau nggak? Daripada banyak ngomong, mendingan lu pergi deh sekarang. Males gua ngeliat muka lu. Gue kasih tahu sama lo semua ya. Gimana kalau jam 13.15 Nada juga nggak sampai? Lo dengerin gue. Dia bakal datang ke sini. Cinta sejati gue sama dia yang bakal menuntun dia datang ke sini nggak terlambat. Oke, kita lihat. Kalau Nada tetap nggak datang, apa lo mau putusin Nada? Dan kita lihat, batang hidungnya Nada belum juga kelihatan. Oke, kita lihat. Kalau Nada tetap gak datang, apa lu mau putusin Nada? Ada di sana jam 1.15. Sekarang udah jam berapa? Gimana nih, Flo? Oke, Nat. Di depan ada jalan keluar. Kira-kira 100 meter di depan mobil kalian. Kamu udah lihat kan? Macet lagi. Ya udah, makasih, Flo. Marvin, aku turun di sini aja ya. Nada, maaf ya, aku nggak bisa nganter kamu. Gak apa-apa. Makasih. Kamu hati-hati ya. Iya.
Papito, masa nggak kenalin sih? Oh, Papito. Ya ampun, ini Papito udah keren begini, malah kamu mau kabur. Ada apa sih? Kok kayak takut? Papito, Papito, bisa tolong anterin aku nggak ke Cafe Rosella? Jam 1.15 aku harus ketemuan sama Ricky, tapi sekarang udah telat banget. Begitu ya? It's okay, no problem. Papito datang, persoalan selesai. Ayo, naik. Come on! With my speaker, with my scooter, muter-puter, lihat cewek-cewek fresh, walk number circle. Terserah gayamu, mau gaya apa, mau new school, mau old school, atau gak school cool. Yang penting tetap kelihatan cool, gak malu-malu. Lo lihat, 2 menit lagi. Dan kita lihat, batang hidungnya nada belum juga kelihatan. Etin, lu sebenarnya denger omongan gua nggak sih? Oh, apa jangan-jangan lu punya rencana di balik semua ini? Lu pengen hubungan Ricky sama Nada itu hancur, iya? Eh, Fit, mulut lu tuh lama-lama kayak cewek ya. Gua yakin lu kalian semua juga menyadari kan, kalau cintanya Nada sama Ricky akan pupus, ya kan? Ya, tolong ya. Ini hari ulang tahun gua dan gua nggak kepengen hancur gara-gara lu ribut. Penantianku telah berakhir, tapi kamu di mana? Ku yakin dia cinta aku, apa alasan dia tak ada? Dia milikku dan cuma aku, semua orang dia selalu menemaniku saat apapun juga. Datanglah cinta di sini, aku tak sanggup lagi. Aku gelisah di hati saat kau tak denganku. Sorry, Nat. Padahal tujuan kamu tinggal di depan. Ada masalah nih. Gimana ya? Nah, tunggu sebentar ya. Sebentar, Nat. Sebentar. Turun dulu, turun dulu. Maafin aku, Rick. Mungkin kali ini aku nggak bisa datang tepat waktu. Mas, sini. Ayo, cepat, masuk sini. Tahan. Sebentar. Pak, ya. Ini Bapak nanti didorong aja. Ayo, Pak. Ayo, tolong. Ayo, Mas, tolong, Mas. Tolong, Mas. Pak, siapa ya? Ayo, dong, dorong. Ayo. Ya, satu, dua, tiga, ayo. Dorong. Ayo, Pak, jalan, Pak. Jalan. Ayo sampai jalan, Pak. Ayo, Nat. Beres, Nat. Ayo cepat naik. Pegangannya kencang, siap. Ayo, Nat. Ayo, cepetan! Ayo! Terima kasih, Pak Pito.
Aku di sini, Rick. Aku datang buat kamu. Karena aku gak mau kehilangan kamu. Selamat ulang tahun ya, sayang. Terima kasih, sayang. Asal kalian tahu aja, cinta kalian berdua tuh udah gagal. Lihat tuh, udah jam berapa? 1.16, bukan 1.15 lagi. Jadi kalian berdua tuh harus putus. Nada cinta. Nada cinta. 1.16, bukan 1.15 lagi. Jadi kalian berdua tuh harus putus. Gimana sih? Saya sudah suruh kamu perbaiki itu jam. Jam itu sudah kelewatan 5 menit. Ayo perbaiki sekarang. Baik, Pak. Cepat. Ngambek. Yeah, pergi. Jadi ketahuan ya siapa yang banci sekarang. Waduh, gawat nih. Martin! What's up, bro? Hey. Tenang. Yang namanya masalah itu biasa. Anggap aja masalah tadi itu nggak pernah terjadi. Salah paham dalam kehidupan kita, Tin, itu hal yang lumrah. Yang tadi itu kalau buat Papito, little problem, bro. Semangat dong. Woi, percuma, Om. Mereka juga udah nggak mau lihat saya, Om. Jadi untuk apa saya di sana, Om? Jangan gitu dong, Tin. Jangan begitu dong. Itu kan semua dalam kan teman-teman kamu itu. Martis. Wih. Ya ilah, lu buru-buru banget sih, mau kemana sih? Udah, gak usah balik dulu. Ikutan aja acara ulang tahun gue dulu. Tuh. Apa kata Papito? Semua teman-teman kamu. Ayo, bro. Masuk ke dalam. Come on, come on. Yes! Ha!
teman-teman semua. Tentu cake ini artinya sangat spesial dan luar biasa sekali buat Ricky. Ya? Tapi kalau cake ini dibagikan untuk kita semua, paling kebagian cuma sejilat doang. Tidak apa-apa, oke? Sebentar. Mbak? Cuy! Mbak, come on! Ayo cepat! Iya. Terima kasih. Oke, ini pisaunya. Potong semangat ulang tahun dong. Siap. Enggak doa dulu Pak Pito. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Set. Aduh, harapannya apa? Amin. Akan diberikan kepada siapa gerangan? Eng. Kasih ide juga nggak apa-apa kok. Semakin banyak ide, semakin gampang bikin acaranya. Ya. Oke juga. Oke, ide-ide lo bakal gue pertimbangin. Oh iya, kan kita tahu nih, acara ini bakal diikutin sama berbagai macam SMU. Jadi gimana kalau acara nanti kita ikutin aja guru-guru? Ya, ide bagus. Gimana kalau catwalknya kita bikin lebih panjang lagi, jadi model-modelnya tuh jalannya lebih luas? Ya. Oke. Oke juga. Mau gue selesai atau enggak itu bukan urusan lo. Dan kita punya cara masing-masing, men, untuk nyelesain semua tugas kita. Jadi lo gak usah sok iya deh jadi orang. Berhubung kerjaan gue udah beres semua, jadi gue bisa main-main sama cewek-cewek lo. Bukan kamu rasanya dikejar sama Martin. Tapi Nanda.